yang menjadi kehancuran saya yang paling mendalam itu saya ingin memuliakan orang tua saya, karena kedua orang tua saya itu antara ayah sama ibu saya itu jalannya berbeda. Jalannya ibu saya itu lurus tapi bapak saya ke belakang. Kalau ibu saya kalau samping ini masih bisa ketemu ya, tapi karena bertolak belakang seperti itu. Satu rumah kan? Satu rumah. Dapa. Terus pertanyaannya? Gimana caranya biar sejalan? Ya itu. Apa? Yang pertama, kan tadi saya testimoni yang untuk ayah saya yang tidak pernah sholat. Ya, sekarang pertanyaannya apa ke saya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan ini saya pengen usaha. Yang pertama itu mau ngasih hutang dari orang tua saya. Kalau kapan sama kata bapak tadi? Nah yang kedua itu saya ini buka usaha. Cita-cita saya sebenarnya sebelum saya menikah, nanti orang tua saya sudah ibaratnya sudah mulia, sudah enak, sudah terima uang. Entah itu dari mana, ibu nggak bekerja. Nah yang kedua yang selanjutnya, adik saya kan daftar TNI. Nah itu yang kemarin udah dua kali daftar, yang kedua itu udah lolos sampai ke yang nanti tahap akhir yang mau ke batalion. Pertanyaannya. Kedua, paksain itu anak tidak boleh menjawab mamahnya, papahnya kalau dinasehatin. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, itu anak tidak boleh nasehatin ibu bapaknya. Keempat, yang tadi saya ulang lagi, sebelum azan subuh kalau yang perempuan udah duduk di sajadah pakai mukena, yang laki udah di masjid. Kelima, paksain senyum 41 kali. Keenam, paksain sedekah subuh tidak bolong. Itulah. Ini berlaku buat semua. Dia masih single. Nah, anak adiknya pengen masuk ke TNI, belum masuk. Bapak dan ibu punya anak pengen di TNI, pengen di PNS, sama yang tadi saya jadi. Enggak lebih dari itu. Karena tahun kemarin PNS pasien kita yang 16 orang hijab, 16-16 nya masuk PNS dan tidak dari kakak. Maka ini kami ini uji coba. Nah, tinggal mbaknya ikut. Mbaknya kali nasihatin mamanya, suka jawab enggak? Suka jawab kan ji? Kalau bisa enggak, lu tuh juara satu kali jawab. Gue tanya dong? Boleh. Terus kalau mamanya bikin kekeliruan, mamanya misalkan makan nih, pakai pete atau pakai jengkol muda, kamu gak boleh nasehatin, ntar jadi kesel mamanya. Udah biarin makan pete, gak apa-apa. Nanti minum kasih karbol dan apa-apa. Kamu tuh suka nasehatin mamanya, mama, makan. Gak boleh, itu yang bikin kamu lemot, itu berlaku semua. Betul? Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ini
yang sakit kalau suruh melarang-larang mamanya. Ya. Jadi ini berlaku buat semua.